Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi 165. Oke, teman-teman, di sini saya mau nyuci AC yang secara dibongkar total. Jadi ini AC ini kondisinya masih dingin tapi kurangis karena terdapat sangat kotor sekali ya. Ini sebenarnya tadi kotor banget karena udah disemprotin pakai manual. Tapi kurang bersih. Jadi saya mau bongkar semuanya. Oke.
secara langsungin aja. Gitu. Jadi ini AC yang sudah saya copotin, pretelin semuanya ini. Ini akan dicopot kondensornya biar evap. Oh ya, evaporator, kondensor itu yang buat outdoor. Ini selalu salah nih kalau ngomong nih. Ini harus dilepas dulu nih sekrup-sekrupnya. Untuk kanan kiri sudah terlepas. Ini kondisi AC yang sudah saya lepas evapnya. Ini kotornya seperti ini. Jadi AC ini memang untuk tekanan freon itu normal semuanya, cuma di bagian ininya kotor, jadi menghambat untuk menghirup udaranya. Ya, ini sudah saya bongkar semua, tinggal pencuciannya. Balik. Oke, ini sudah selesai semua dicuci dengan bersih. Tinggal pemasangan kembali. Oke, ini kondisi sudah saya pasang ini. Tinggal pemasangan tutup semuanya. Nanti dipasang kembali.